Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, Kak Anis nak buat homemade burger daging. Saksikan. Bahan-bahannya, 550 gram daging kisar, serbuk roti secukupnya, bawang besar separuh, 4 ulas bawang putih, 2 sudu teh serbuk lada hitam, 1 sudu teh parsley, 1 butir telur, 1 sudu teh perasa cendawan, garam secukupnya, 1 sudu teh sos perisa Maggi. Dan kalau tak ada, boleh digantikan dengan kicap masin. Okey, kali saya akan potong dan cincang bawang ni. Okey, dan bawang putih ni pun kali nak potong kecil-kecil. Dah selesai potong, sekarang kita akan gaul ke semuanya, daging dan juga semua bahan-bahan ni. Kita masukkan bawang dan bawang besar dulu. Serbuk lada hitam, parsley. Okey, masukkan telur. Masukkan perisa sos Maggi. Kita gaul dulu. Masukkan garam 1 sudu teh. Masukkan serbuk roti 1. Kak Liz letak dalam 4 sudu makan. Kak Liz akan gaul guna tangan. Kak Liz akan tambah lagi serbuk roti. Tambah lagi dalam 1 sudu makan. Okay, ini dah sebati. Dah boleh untuk dicetak. Okey, sekarang kita letak di dalam pencetak ni. Tapi sebelumnya bawah ni kita alas dengan plastik dulu. Kita ratakan dengan cawan, dengan apa-apa pun boleh ya, supaya dia padat. Jadi kita keluarkan. Okey, burger daging dah siap dicetak dan sekarang Kak Liz akan rehatkan dulu di dalam peti ais selama lebih kurang dalam 20 minit. Supaya nanti bila kita nak goreng, dia tak mudah terlerai. Okey, daging dah direhatkan. Dan sekarang Kak Liz akan goreng. Tak lantar. Okey, kita masukkan. Okey, ni burger dah boleh diangkat. Alhamdulillah dah selesai. Inilah resepi untuk hari ini, homemade burger daging.
Jangan lupa untuk dicuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.